Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Dan isi hati kita dengan sifat yang terpuji, ikhlas,
benar, zahir, tawaduk, dan lain-lain. Jadi daripada sifat kemudian yang lagi akan datang bicaranya sekaliannya itu insya Allah ta'ala di dalam kitab ini. Memang hana abih kebegatino karena kitabnya di jilid yang kedua mungkin dia akan dijelaskan memandung sifat hati yang buruk dan sifat hati yang baik. Karena ilmu itu yaitu setengah daripada ibadah. Maka yukuf dan utama dalam belajar harus kesucikan hati daripada sifat yang hanaga. Karena belajar ilmu itu termasuk ibadah. Diibadahkan semayang mangkal, ibadahkan puasa mangkal dan haji dan umrah. Belajar salah satu daripada ibadah. Bahkan kadang-kadang lebih kelebihan belajar ilmu daripada sembahyang sunnah. Belum yang di dalam bulan Ramadan, tak boleh langkah saja untuk mencari ilmu yang lagi ada ibadah diri betul. Mungkin di luar bulan Ramadan ada kurung-kurung baju. Tak boleh langkah-langkah dari rumah dengan tujuan untuk belajar ilmu yang makan lebih pahala dan belajar ilmu daripada sembahyang sunnah, sedekah dan lain sebagainya. Karena yang sembahyang memahami kerut belajar ilmu setelah kita yang betul-betul cara beramal dengan ilmu, dia tak sumbangkan ilmu banyak kepada orang yang lain. Karena ilmu itu yaitu setengah daripada ibadah yang batin. Dan tiada sah ibadah itu melainkan dengan suci daripada najis. Ibadah batin namanya ibadah hanya dalam keadaan kerja yang utuh. Tak pandai semayang, maka tiada sah yang melainkan dengan suci daripada najis yang lahir. Menyembahyang ibadah lahir dan anggota aqwalun wa af'alun muttadah hadun bitakbiri muttadamatun bit taslimi bi syara'ita maksusati. Jadi ada perkataan, ada perbuatan dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, diiringi dengan beberapa syarat yang tertentu yang itu sembahyang. Jadi sembahyang ibadah lahir harus suci daripada najis yang lahir. Bena mana bagi ini, bena darah, bena kotoran-kotoran yang lain. Pada tempatnya dan badannya dan kainnya. Jadi yang ibadah lahir harus suci najis daripada tempat, badan, sembahyang, badan dan pakaian yang tak pakai. Ya. Sembahyang suci daripada najis yang lahir. Dan demikian lagi ilmu itu yaitu ibadat yang batin. Yang pun yang merunuh ilmu ibadat, tapi ibadat secara batin bukan dengan anggota yang lahir. Maka yaitu tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang di dalam batin, yakni di dalam hati. Dan segala sifat kejahatan yang di dalam hati itu najis. Dan yang terakhir, ibadat batin syarat itu suci, tapi bukan daripada kotoran lahir. Suci hati daripada kotoran batin, yaitu sifat sifat kejahatan yang tadi kebegatun oladung, yaitu ria, ujub, takabur, dengki dan lain sebagainya. Teman gantung kedali. Nah, itu yang bingung itu. Nah, ayahnya nak hadir. Sebab menurut ulama dulu kadang-kadang agak yakin. Karena ulamanya tak masuk. Kurang-kurang benar Nabi juga. Atau yang berbeza berayat Quran. Rupanya Imam Ghazali yang tulis kitabnya kan adalah udaranya tetap daripada ayat dan hadis, tapi sudah diolah, sudah diurai secara terperinci dan untuk mudah dipahami. Kalau dia yang kagum pegah kuno yang paling cocok,
Enggak sudah kuno, sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7 tekan turun di plus 13. 12 pokok hitam. Ayat seperti firman Allah Taala, innamal musyrikuna najasun. Yang sumber dalam lo nak terjemah nanti tunggu ada bunuh nanti macam itu sulit mengadali tugas lo ajar kan kerana dulu adalah Allah dalam Quran itu sulit mengadali nunda bunuh dia baca kan tugas lo jadi lo tahu dah iya mana so yang membawa hidayah Allah ni aja sebab kamu tukang pemubut mursyid memberi irsyad petunjuk hidayah pada Allah. Pada Allah. Inna gala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man irsyad. Nabi Muhammad sendiri tidak punya hak untuk hidayah. Cukup saya ke Abu Talib, turun yang bela perjuangan Nabi. Gelakai Pak Abu Talib, hai nengkun hai apa? La ilaha illallah. Sikrek betul. Tengok tu kemudawa Allah Ta'ala kepada Abraham dan Naiman ya. Nanti itu dah Abraham berkalung bela tu tapi dia kebangkai saya mama dia berkalungnya malah aku ngejahat ngejahat terus ke ayatnya kenagala tahdi ma'afab menurut Nabi saat Nabi sangat sedih Abu Dhabi positif mengimah jadi menyebabkan Nabi yang nak hidayah Pak kita nyobain ya Allah nak hidayah hidayah buat roh Allah kenal tapi ada bidat roh bawa main bar bawa buka hotel orang apa bila itu tapi walidah sebenarnya situ je buka bos buka yang ada lah siapa yang duduk ini buat saya lupa biasa-biasa ada bidat roh di rumah aku boleh bidat roh di rumah bila itu tapi walidah dan sudah puan Taufiq yang puan ada Taufiq adalah memberi, memberi kekuatan untuk Pak Bapak upon pon ini kan, pak upon bu PKA bu PKI. Kalau bilai Taufik walidah, salah kan? Siapa yang ingat yang sodok macamat ingat yang dua dia kena tahu kalau bilai Taufik walidah ya. Wa alaina alhamdulillah assalamualaikum. Ya yang kecil. Jadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, mana hikmah, mana bijaksana. Siapa nampuk jadi kamu dengku yang dengar kli atau kadang-kadang kamu diundang sih kan pembukaan juga macam bulan tu dia pernah tahu jawapan aje kerja pikir-pikir tu kalau nak upload bawa ke nak upload tak nak upload nampak upload yang terjemah yang tak guna isi kandungan daripada ayatnya itu buah balik kita pada boleh yang terjemah artinya hanya sungguhnya orang syirik itu najis di dalam hatinya. Jadi orang kafir musyrik najis. Nian menyuhana ditulis di tempu najis kan tubuh. Kemenang pemikiran saya. Berarti dia yang hati depan kan kafir. Kupi dia jadi berkafir. Depan kafir hati najis. Yang kalimat ditulis mana? Najis menteri tulis. Tapi pengertian dia najis pakai. Najis ati, najis yang itu. Kepeh kita ni orang lagi hanya pada darah tu. Maka kupi-kupi di muka dia je. Saya yakin gelapnya naik pasal kuih juga lah. Pahala kuih najis di dalam hatinya, itu. Dan lagi itu ke Tuhan leher. Yang mengakibat dia menjadi kafir. Yang dianggap kotor hati dia. Kita yang mukmin mata nak dengki, dan yang mukmin mata nak dia tunjuk tak kabur pun. Karena najis dalam diri. Hingga menyadari pun akan berumpuk ilmu. Maka kalau dengar sejarah zaman mati pun jaga anali. Berumpuk, lupa kalu dia. Dino baru buku yang sebab menyalai tinggal mana di. Mati pun jaga nak terpuling. Kau banyak pilih, banyak aku pilih kena. Karena zaman tak berubah. Menyuruh dia dulu ada teruk layak, ada teruk, oh itu, ini namanya ada teruk, oh itu pun. Haida, cuma waktu saat bergerda di layak, ada teruk, oh ini yang kagalak itu mah. Tiga ke senang di layak menggurau. Dia punya layak yang menggurau, mungkin 50% kena layak, kena denda. Mana layak, teruk meribai, tiga-tiga denda, dia lagu,
lah ikut jamaah mengkuro dan kuro. Anak terasa malai, kata bu, ayu, kapak tadi lebih kata kuro kan. Jadi kata tadi NJP. Jadi jangan kuro untuk hadu nyok kurbannya tujuan. Untuk ada pada dirinya yang padungkong ke tujuh dia akan datang supaya murid tersebut beli hati. Yang hati yang butuh adalah ibarat najis bagi ilmu dan sudah mendapat ilmu. Mungkin guru awal yang ingin berkat ilmu juga kadang lagi ada ilmu pasti ya fisikli kan, yang pasti masalah ya guru, tapi kerama yang cuma yang di video kan bukan guru, yang guru lupa guru kan macam om yang tempat tu kan itu umai di lontong tempat tu si ibadhi di kuhulu kan tempat tu buat tu bekah di dana tu dah lagi nama itu tempat tu mana tu mana tempat tu tempat tu apa orang nak nak benda yang tu yang tempat aku punya tak kuhulu yang sekarang najasun dalam ayat Quran atau tafsir najis dalam hatinya, jadi bukan tubuhnya yang bernajis orang-orang musyrik, tetapi hatinya karena hakikatnya, akidahnya yang tidak benar. Dan jikalau ada badannya dan kainnya itu suci sekalipun, walau badia itu agak suci, badan di mana bagai tabun suci, tanya kadang menang-menang tabun kita pun tahu, bagai tahu, lalu budaya kerong, ya ada bakawri, tanya kerong kan. Cina ada nama padung bokluk kan, yang tabun pulau biore kan, yang tabun jaya tu, yang tabun batang. Walaupun batang cukup lek, ija cukup lek, tapi karena akidah dia nak berdoa juga agak kurang kafir musyrik, najis hati. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah menyatakan Allah Ta'ala dalam ayat di dalam ayat bahwasanya najis itu tiada tertentu pada kain yang dijelaskan dalam ayat kuno bahwa kata-kata Allah innamal musyrikuna najasun yang Allah tegukkan itu maksud dengan najis adalah najis di dalam hati. Di sini jelas bahwa hadis najis bukan hanya baijah dan pada lahir badan kan najis baijah dan pada lahir badan mantan. Maka selama tiada suci hati itu daripada sifat kejahatan itu, maka yang itu menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama. Dan tiada terang hatinya itu nur ilmu itu. Jadi menyenajis sana mencik bak ijar dan bak badan. Berarti tanya selama hana suci hati daripada sifat kejahatan, maka wadidya abud mahadir juga agaklah kita radikul kanan ampun loh dah buah pihanan buah rupanya dia penghalang hadir dapur karena hati mendeng buduh dalam hati mendeng sifat-sifat yang anaga oleh yang hantrang hati yang mendeng sifat kejahatan karena apa? Ilmu adalah nur, ilmu adalah cahaya, cahaya hanita memiwa tempat yang kudu, cahaya dijadi tempat yang bersih, menyentuh gelapan masuk di tempat yang kotor, yaitu kejahilan. Dan karena inilah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, laisal ilmu bikasrati riwayah innamal ilmu nurun yuktafu fil qalbi. Artinya tiada didapat ilmu itu dengan membanyakkan riwayat dan membanyakkan mengaji kitab. Ilmu kan dulu kita kan tu. Yang kita nak ada orang itu Quran betul. Amun po aja ilmu ini kan. Bu ilmu, ilmu Quran. Nak ada orang itu masalah yang orang mereka contoh mengisi dibasi. Tapi kena hati yang bersih. Walaupun kita kubur, tapi kandungan kitabnya sangat tinggi. Awaluddin Marifatullah di Nangkula. Ini juga menyebut tidak juga kita kita tahu. Sebab ma'rifatullah ini kan ma'rifat lagi ma'rifat sesama manusia. Mengenal Allah dan mengenal sifat Allah. Sebab Allah akan mungkin terduri. Hadir tak kalan ke mata oleh yang belum mati. Kalan Allah ke mata oleh salah di mati. Dan manusia yang kalan Allah
mengatau dia di golong mati hanya satu, yaitu Nabi kita Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lainnya Nabi Musa cukup khawatir gelagakan dan Allah Arabi arini antur ilaih, wahai Allah Nabi kelun menutup kelun kalan kepada Allah. Allah dijawab wal lantarani, untuk sementara kata kita kalan walakin antur ilal jabal, tapi coba perhatikan kepada bukit. Fa istaqarra makanahu fa sawfa tarani, nyaka bukit yang tetap hana hancur kata akan kalan kepada dia. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, pada saat kelimah nur Allah buat bukit-bukit yang hancur, fasara Musa sayyidah Nabi Musa bangsa. Jadi nur Allah menerangkan Allah hadir hancur bukit, hancur jiwa Nabi Musa. Ini menandakan bahwa jiwa Nabi kita yang sangat lahir sehingga sanggup kekalan Allah dengan Muhammad Tawri. Anak manusia yang kedua yang kekalan Allah Muhammad Tawri. Jadi ilmu adalah nur, cahaya Allah pada tubuh lam hati. Jadi menyatakan membuat nur Allah, apa yang dia tidak tahu? Macam mana tidak tahu dalam membuat nur? Karena menyatakan nur yang langsung dicurahkan dalam hati itu ilham. Untuk membuat ilmu secara ilham perlu kepada dekatkan diri kita kepada Allah. Betul kita yang dengan Allah kan dengan ibadat fardu, dengan ibadat sunnah. Bila puasa sunnah, bila sembahyang sunnah, bila zikir dan sebagainya, akhirnya kita yang disayang oleh Allah, doa kita dengan Allah, ilmu yang nur Allah guna dicurahkan dalam dada. Kenapa yang jauh masa trending, kenapa yang jauh betul alih, maka urun awai, karena dekat dengan Allah, dia akan memperoleh ilmu yang banyak tanpa belajar kitab yang banyak. Ino yang lebih abang no mati kadang-kadang ada beli maka biasa aku dulu lang lalu dah buat yang membom tigrek tinggal yang tigrek tadi no tu membom tigrek tinggal tigrek tadi karena ilmu lagi cicip cicip clear untuk dapat iman cicip yang clear kan hekat kita nyoba tapi clear termasuk payah bi mumpun lambaba kata bombre bicok bre yang negeri kuno ada negeri kuno lambaba tanya yang sebenarnya cuma mengasihi saya tanya baik baju ibu bapa katanya bukan dia tanya tanya ilmu 30% kesungguhan tanya tanya kepada ilmu ilmu 50% di jauh begitanya clear tak ilmu kan 30% kecumbuhan, 10% membawa ilmu kan. Namanya 25% kecumbuhan, 5 ringgit kayaknya yang masuk. Apalagunya lagi. Karena hati kitanya macam terjampu dengan sikut-sikut yang ada, yang dianggap sebagai najis. Dia perlu dalam adab yang pertama untuk kita hindari dan kita bersihkan, karena ilmu nur Allah, nur Allah, kita kepada hati yang bersih. Dan adab yang kedua, bahwa mengosongkan hati daripada mas'ul kepada dunia dan menjauh daripada mas'ul dengan anak dan istrinya dan daripada jual beli dan daripada segala yang membimbangkan akan hati supaya selesai hatinya demi menuntut ilmu. Karena firman Allah Taala, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi." Di adab yang kedua, yang pada dirinya seseorang pelajar, siswa, mahasiswa, santri dan sebagainya, hati kosong. Tanya wadah jawab, seluruh kesibukannya lain pada kebahagiaan yang sangkut dengan dunia, yang sangkut dengan rumah tangga, yang kehidupan yang kalian keluarga, kalian anak ni ada buat sebagai buat kamu hidayah hati. Buat juga dalam kahwin, dalam kahwin dia tak buat dia, tapi perlu persen fikiran dia buat dengan tak buat dari telefon SMP tu susunya kahwin tu. Dengan tak buat tu buat dia nak ciri rumah, tak kelar droid kamu mah. Jadi buat
Jadi hadir di saat kerjanya ibu bimbang dengan dunia, bimbang dengan anak dan istri, bimbang dengan jual beli. Dia dah buka ke dia, dia ambil. Nanti ingat, itu dia ada pun nak mencuri kan. Dah gelap nak ke bahu, rumah ke dia yang buat menagur. Keluar lagi, dia saya boleh. Han pun omli. Maka timbang sana sama sekali. Dan dia kan nak makan berdiri, dia belum buka. Dia buat yang cepat mendapat ilmu, buat yang mudah untuk dipahami ilmu. Syarat ini benar kesibukan-kesibukan lain di sana kita nyoblis. Dan daripada segala yang membimbangkan akan hati, anam cihukan, anam cihaning, rumah kebimbangan dengan kepentingan dunia, pemandang yang ada kebimbang hati di sana kita nyoblis yang dia tinggalkan. Kedali ayat Quran juga. Maja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Terjemah ini, tiada menjadikan Allah Ta'ala bagi lagi-lagi itu daripada dua hati di dalam rongganya. Kita yang diciptakan hati di Allah sabah saja. Hanya dua boh. Yang ada dua boh dia. Sabah kubur, sabah keluarga, sabah kubur, sabah kuda. Hati hanya sabah. Jadi menyertanya kubur, sebab yang lain. Tak fikir yang lain, kubah kubur. Ya, maka seringnya didayak dan mempersahkan kepada anak-anak santri. Drone menyebut fikir kebut, fikir ke mengkawin, fikir ke mengkawin, fikir ke mengkawin. Mereka mengkawal pikiran kebahagut, gawal yang lain. Oh, aduh yang mengkawin, bagah nana, tak ada teman. Budaya, anak malik roh, malik lah. Nana, oh, anak kena mengkawin, dia buka. Maka tadi berkaya tapi dia buka keren-keren. Bukan jadi pengen tadi buat saya berkaya. Dia tak kaya, bantungan. Eh, dengan yang tinggal daya, bilang, oh, kalau juga balik, tak pegawai saja yang balik, banyak sampai ke yang kawan. Jadi, biar tak mati daya, buta-buta daya, maling, anak, anak, kan, pen. Yang mana, you know, untuk sistem pendidikan di daya, biar dia tahu orang yang pun. Benar macam orang pun, tapi benar orang kaya, benar orang yang hormat tangga, keramaian yang begitu. Sudah didik tahu itu. Tawaji kan kahana lima ya, mana mana kahana mana 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 cucu, mungkin masyarakat kamu kan kawin warrior kawin, anak pun anak pun kawin juga lain demi capai dua dua. Artinya tiada menjadikan Allah bagi laki-laki, ya karena ditulis rajulin dalam Al-Quran oleh musannif dua mana laki-laki. Tapi ini ada jauh, tetap yang puri itu ada dua buah hati. Padahal kena hati yang di dua buahnya mulai. Jadi ada juga itu seseorang yang dua anak. Jadi karena terjemah bebasnya dan lain-lainnya. Menyuruh hidayah, kita sering teringat. Menyuruh tersebut kata-kata rajul, buat tempat yang termasuk puri itu, bebuh makna laki-laki. Jadi kena beringat anak rupanya, mau dia, ya waduh. Seseorang ini. Jadi sama baik laki-laki dan perempuan, Allah tidak menciptakan dua hati di dalam rongganya, hanya satu. Yakni tiada masuk ilmu itu dalam hati seseorang Islam, bimbang ia akan sesuatu yang lain daripadanya. Jadi punya hati dengan berpikir oleh ente, apa ini ilmu yang ini. Itu bagiannya untuk dua hati. Yang dua buah mendel. Pertama, mantan golongan pertama yaitu adat dalam dirinya. Yang pertama, umum bina, dalam hati dan sebut-sebut yang ada. Dan yang kedua, hati digosongkan dari segala kebimbangan yang hanya ditujukan atau difokuskan kepada menuntut